Agenda silaturahmi dan isi gua sekubro akan dihadiri oleh PJS Bupati Kabupaten Garut dan juga perwakilan dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, mudah-mudahan lingkungan saya pada saat ini dari awal sampai akhir ada guna dan manfaatnya, dan para pemirsa bisa menyimak apa yang kami sodorkan. Oleh karena itu, mudah-mudahan tayangan yang betul-betul pada saat ini adalah tayangan dalam rangka untuk menghadapi persiapan menjelang pada saatnya kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa bulan Ramadan yang akan kita jalani tahun ini, Ramadan 1445 Hijriah, mudah-mudahan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah puasa Ramadan kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja. Assalamualaikum wabarakatuh. Yang mengikuti alhamdulillah, Pak Bupati hadir, Pak Asisten juga hadir, Bu Asisten juga hadir, kemudian seluruh Kementerian Agama ASN yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Garut hadir semuanya.
ada penyuluh, ada kepala KUA, ada kepala madrasah, kemudian ada ketua bajna, ada ketua ormas, semuanya mulai ada ulama, Muhammadiyah, Persis, Musi, SI, SII, kemudian PUI juga hadir, kemudian MUI juga hadir, semua ormas hadir semuanya. Dan ya untuk sekarang kan mungkin kita tahu di mana untuk jatuh temponya nanti kita menunggu sidang isbat dari Kementerian Agama pusat, karena kita adalah Kementerian Agama yang tentunya kita harus mengikuti apa yang menjadi keputusan sidang isbat di Kementerian Agama pusat. Insya Allah Kementerian Agama akan hadir selama satu bulan penuh dan selamanya akan hadir untuk masyarakat, apalagi ini adalah momentum bulan puasa Ramadan mengisi terkait dengan keagamaan selama ini. Coba bagaimana kesan-kesan setelah selesai menyelenggarakan acara silaturahmi dan isi kuasa kubro Kementerian Agama Kabupaten Garut. Kami keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Garut bersama Pak PJ Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melaksanakan istiqosah akbar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kami atas nama keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Garut, khususnya pada seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren, mengucapkan marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada dalam ridha Allah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman? Alhamdulillah baik. Bapak selaku kepala KUA Kecamatan Kalimurai dan Leles. Bapak pada saat ini setelah mengikuti agenda yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, acara silaturahmi dan isi besar blog. Nah, setelah Bapak selesai dari awal sampai akhir mengikuti, bagaimana kesan Bapak dan juga pandangan Bapak setelah mengikuti? Alhamdulillah kegiatan ini adalah kegiatan rutinitas di Kementerian Agama di saat akan menjelang menyambut bulan suci Ramadan di tahun 1443. Kesan dan pesan alhamdulillah sekarang berbeda karena kita kehadiran dengan PJS Bupati Kabupaten Garut dan beliau memberikan stressing dan kerjasama dengan Kementerian Agama begitu akrab, sehingga penuh harapan Kementerian Agama untuk bisa bekerjasama dengan kita. Nah, dalam kesan-kesan yang lain terkait dengan istiqosah ini, tadi kita mendengarkan ceramah tausiah perwakilan dari penyuluh agama yang sesungguhnya mendapatkan ilmu beliau. Dan terakhir mungkin pesan ke depan lebih kompak lagi, lebih menyiapkan segala sesuatunya di dalam rangka kegiatan menghadapi dan menyambut bulan yang suci ini. Terima kasih Bapak Kepala KUA Kecamatan Leles dan Kalimora yang telah menguraikan dan menguraikan bagaimana tadi kita dengarkan oleh para pemirsa. Untuk itu mudah-mudahan Bapak dalam menjalani tugasnya di tempat tugas Bapak diberikan kemampuan, amin, kesehatan selama diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Haji atas doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami di sini satu media berhadapan dengan seluruh para penyuluh setelah selesai mengikuti kegiatan silaturahmi dan istighosah kubro yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Kebetulan Bapak dan selaku Ketua Mahdi Kabupaten Garut, bagaimana pandangan Bapak setelah selesainya kita mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama? Mohon duduk di Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
hadir pada kesempatan ini. Kemudian teman-teman para penyuluh hadir setelah acara selesai istighosa yang dihadiri alhamdulillah dengan bersama dengan PJ Bupati Kabupaten Garut dan Kementerian Agama serta jajarannya alhamdulillah. Ini adalah momen yang sangat baik karena menghadapi bulan yang suci, bulan yang agung, itu bulan suci Ramadan. Tadi kita telah melaksanakan istighosa. Alhamdulillah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ketenangan, kenyamanan, dijauhkan dari balai dunia, balai akhirat, khususnya Kabupaten Garut, umumnya bangsa Indonesia, agar dalam menghadapi Ramadan kita menjadikan insan-insan yang betul-betul melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang paling istimewa adalah silaturahmi kebersamaan seluruh karyawan Kementerian Agama Kabupaten Garut, yaitu lamun bahasa Kuramasa, jadi bahasa Sunda Kuramasa, jadi Kuramasa ke Kuramas, mandi gitu ya, bersih itu Kuramas, membersihkan air batin. Nah, betul ya. Jadi kami itu membersihkan lahir batin. Lahirnya sudah kita secara baju putih, dari rumah sudah mandi pakai baju putih, itu bersih lahir. Datang ke sini kita sama-sama bermusyawarah, saling memaafkan. Yang paling istimewa alhamdulillah. Ya mungkin dari instansi-instansi yang lain juga pasti rajin kan, tapi alhamdulillah ini kesempatan emas. Begitu Pak Lian. Terima kasih Pak Kepulisari. Kebetulan di sampingnya juga ada Bapak yang juga sama petugas di KUA ya, selaku penyuluh misalnya. Kira-kira ini yang mandu itu Pak Lian? Kalau mandu di itu, makam, oke? Itu. Godok. Kalau di Godok itu saya dengar ayam itu katanya kuat. Ayam kuat. Kira-kira Bapak setelah ikut mengikuti acara ini, kira-kira apa kesan Bapak itu setelah mengikuti ini? Bisa diungkapkan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah adanya kegiatan ini yang kita bahwa dengan acaranya silaturahmi dan istighosa, apalagi pada kesempatan hari ini dengan dihadirinya oleh PJ Bupati yang begitu respon dari Bapak Bupati mengenai istighosa. Bahkan tadi saya mengakhiri setelah menelaah bahwa dari pihak Bupati juga mendukung terhadap apa yang menjadi program-program daripada Kementerian Agama, terutama tadi sudah respon untuk kegiatan menjelang Ramadan yang sekarang ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, serta kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan bulan suci Ramadan yang tahun sekarang ini. Menjaga isi pesak dan pasifnya. Kira-kira ada ungkapan dari Ketua Ipari atas nama keseluruhan para penyuluh, ungkapan kita akan memasuki bulan Ramadan. Kami sebagai Ketua Ipari Ikatan Penyuluh Agama Islam Kabupaten Garut mewakili seluruh para penyuluh fungsional, para penyuluh K3K dan para penyuluh non PNS Kabupaten Garut mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita betul-betul mendapatkan piala setelah selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Amin.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sudah beraudiensi dan berdialog dengan Ketua Ibu Pari Kabupaten Garut dan juga di sampingnya adalah juga sama Bapak Penyuluh. Begitu mudah-mudahan apa yang tadi dipaparkan oleh mereka ada guna dan manfaat. Sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ke depan dulu terlebih dahulu dan diisi ke sebelah kanan dan mohon agak dan memberikan jalan untuk Bapak PJ Bupati untuk hadir di tengah-tengah kita. Tadi di sepeda jalan yang sebelah Bapak PJ Bupati beserta jajaran di masjid. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mentari terbit lumlah tinggi, pasar pun ramai karena petani. Bapak Ibu hadirin kami ucapkan selamat pagi. Mari kita upayakan kelancaran acara ini. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyapa sejenak kepada yang terhormat PJ Bupati Kabupaten Garut, Bapak Dr. Randes Haji Barnas Ajidin, MM/MMPD, yang kami hormati dan selalu kami banggakan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut, Bapak Dr. Haji Saipuloh SAG MPDI, yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Haji Mimin Sutisna SAG MPDI, beserta seluruh jajaran pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut. Yang kami hormati para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu, selamat datang di Masjid Al-Miraqi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Sabtu 28 Syakban 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 Maret 2024, kita bisa hadir berkumpul bersilaturahmi dalam rangka acara silaturahmi dan istighosah kubro menjambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut bersama PJ Bupati dan Kanwil Provinsi Jawa Barat secara online dan offline. Agar acara semakin berkah, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan basmalah. Prakata ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut kepada Dr. Haji Saipuloh SAG MPDI, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, hadir di tengah-tengah kita, Bapak Bupati Garut Sayyidina Al-Mukarram, Bapak Dr. Andes Haji Barnas Abjid MPD Wilajeng Sumbing Bapak. Mudah-mudahan Bapak sehat senantiasa, selamat selalu, dan berkah untuk umat. Yang saya hormati Pak Asisten, yang saya hormati Pak Subag para kasih yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Garut, yang kami hormati pimpinan ormas, ada PUI, ada PCNU, ada Persis, ada SI, ada SII, ada Matlaul Anwar, ada para muslim Muhammadiyah, hadir semua. Yang kami hormati para kepala madrasah negeri, para guru, yang kami hormati para kepala kabupaten se-Kabupaten Garut, jumlahnya 42 kepala kabupaten Pak Bupati. Yang kami hormati para penyuluh, para penghulu. Penyuluh ini merupakan garda terdepan Pak Bupati terkait dengan terwujudnya nilai-nilai moderasi beragama yang ada di Kabupaten Garut. Dan penyuluh itu merupakan garda terdepan terkait dengan menyukseskan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, dan Garut mendapatkan juara pertama si Jawa Barat dan terbanyak. Yang kami hormati hadir di tengah-tengah kita Ketua DWP beserta jajaran, para ibu, para bapak ASN yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Garut. Alhamdulillah wa syukurillah. Oh ya, Ketua Bansos lupa ya, spesial ini terlupakan. Mohon maaf ini Ketua Bansos, ini paling dulu awalnya. Kalau sudah hadir Ketua Bansos selesai urusan umat nih, karena beliau yang punya anggaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul bersama-sama, bertatap muka, bertemu wajah dalam rangka silaturahim dengan bingkaian keimanan dan keislaman. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang kita bangun, yang kita wujudkan pada kesempatan ini, tidak hanya menjadikan sebuah nilai ibadah, melainkan menjadikan sebuah nilai spirit, motivasi
untuk bagaimana silaturahmi itu terwujud, untuk bagaimana pelayanan umat itu terwujud. Karena pada dasarnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah dan untuk menjadikan insan yang fairness, tanpa hukum linas. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Allah Nabi Bana wa Nabi Yana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarga, para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, wakil khusus Pak Bupati, izinkan saya menyampaikan terkait demografi Kementerian Agama Kabupaten Garut. Kementerian Agama Kabupaten Garut memiliki jumlah ASN 1.400 kurang lebih Pak Bupati, yang terdiri dari guru, penyuluh, penghulu, kemudian ASN yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Garut. Dan ASN di Kabupaten Garut tentunya akan senantiasa hadir untuk umat. Kami memiliki 42 kepala KUA yang di dalamnya ada ASN penyuluh yang tentunya seringkali bersentuhan dengan umat, dengan masyarakat, untuk bagaimana kerukunan umat antar agama, antar seagama, antar agama dengan pemerintah bisa terwujud. Dan itu sebagai pilot project program Kementerian Agama untuk bagaimana moderasi beragama itu bisa berwujud. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Bupati ini merupakan tokoh yang luar biasa. Sebagai insan terbaik yang seringkali menggiatkan tentang bagaimana terwujudnya moderasi beragama, saya seringkali menyimak apa yang menjadikan sambutan Pak Bupati. Seringkali beliau menyampaikan tentang bagaimana pentingnya akhlak, bagaimana pentingnya tentang kepribadian, bagaimana pentingnya tentang kesantunan, hormat kepada sesama. Sehingga kalau kata lain yang kita seringkali sampaikan, pentingnya bagaimana tawasut, tawajun, dan tasamu dalam kehidupan kita. Jauh dari radikalisme, akan tetapi kita mengedepankan ada sebuah agenda penting yang besar, yaitu kerukunan umat beragama. Dan beliau sangat concern dengan itu semua. Untuk itu, aplaus untuk beliau. Kemudian yang kedua, Pak Bupati izin pelaksanaan tahrib Ramadan ini sejatinya ini digagasnya di provinsi dan ini dilaksanakan serentak se-Jawa Barat dan sejatinya live tersambung dengan di tingkat provinsi. Akan tetapi hari ini kita mengadakan tersendiri karena sesuai arahan Pak Kanwil, laksanakan sesuai dengan potensi lokal yang ada begitu. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan dan luar biasa kehadiran beliau. Untuk itu kami sangat mengapresiasi dan terima kasih atas kehadiran Bapak sebagai orang tua kami, yang tentunya ini anak-anak Bapak mengharapkan kedatangan Bapak dan hari ini bisa terwujud. Inilah Bupati kita, inilah orang tua kita, inilah sosok insan terbaik bagi kita, tauladan bagi kita. Untuk itu kami Kementerian Agama akan senantiasa mendukung, mensupport program-program yang menjadi concern Pak Bupati beserta pemerintah daerah Kabupaten Garut. Terima kasih Pak Bupati atas kehadirannya, dan insya Allah ini insan-insan yang hadir di sini adalah garda terdepan untuk menumbuh kembangkan tentang potensi akhlak insan yang ada di Kabupaten Garut. Hadir para kepala madrasah, hadir guru, hadir penyuluh KUA, yang tentunya ini di posisi bulan Ramadan akan bergerak ke setiap masjid dan musola desa-desa. Jadi kalau misalnya kata Pak Bupati, instruksikan penyuluh, pasti hadir Pak Insya Allah. Dengan nanti, ya baik. Dan nanti ketika Bapak mengadakan terkait dengan
senantiasa hadir. Dan insya Allah Al-Quran sudah disiapkan di setiap musola dan desa untuk mendampingi Bapak di saat tarling berlangsung. Kemudian yang terakhir, Bapak, dari kami tentunya kami bimbingan, arahan serta binaan dari Bapak sangat dinantikan, karena bagaimanapun kami dalam kerangka yang keterbatasan sarana, keterbatasan wawasan, pengetahuan dan langkah, tentunya diperlukan sebuah binaan dan bimbingan dari Bapak. Kami atas nama Kementerian Agama menyampaikan selamat menyambut bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah itu, tidak hanya puasanya, akan tetapi sunnah-sunnahnya, kewajiban kita, sehingga kita betul-betul menjadi insan yang bertakwa. Insan yang bertakwa, ini yang harus kita garis bawahi. Ciri-ciri orang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Dia yang senantiasa membagikan sebahagian rezekinya di saat lapang maupun sempit. Wal kadhimina al-ghaidh. Dia senantiasa menahan emosi amarahnya. Wal afina lin-nas. Dia senantiasa memberikan maaf kepada orang lain sekalipun dia tidak meminta maaf kepada kita. Dan ini tiga poin ini sebagai landasan kita dalam menjalankan ritual-ritual keagamaan, ibadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan. Ikhlaskan hati, sabarkan sikap, dan syukuri apa yang terjadi. Kenapa mesti disyukuri? Orang lain banyak yang tidak sampai kepada bulan suci Ramadan, tapi kita sampai kepada bulan suci Ramadan, itu artinya patut kita mensyukuri apa yang terjadi dengan kita. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati, maafkan kami atas penerimaan dan pelayanan yang telah kami sampaikan. Akhirul kalam, fastabiqul khairat, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada PCNU di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ada Muhammadiyah juga di sini. Nasrun minallah wa fathun qorib. Ada PMI juga di sini. Allahu mulyakuna wa ikhlas semata. Dan untuk kita semua yang dinasiratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Bapak PJ Bupati berkenan memberikan sambutan kepada Dr. Ratnas Haji Barnas Kajilin MN MNPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan pimpinan kita, Kepala Kemendag Kabupaten Garut, Pak Saifullah, yang juga teman, sahabat, bahkan saudara saya. Terima kasih atas undangannya, dan mudah-mudahan kita semua ada dalam kesehatan. Kemudian para kasih, Pak Subar, Kepala KUA, Kepala Madrasah, Penyuluh, Penghulu, ASN Kemenag, para Ketua Ormas, Muhammadiyah, Persis, NU, EUI, SI, SDI, Madarul Anwar, dan seterusnya. Kemudian hadir pimpinan Basnas, tokoh agama, dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi robbi bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka takbir Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijrah,
yaitu doa bersama dan memperkuat tali silaturahmi. Berikutnya perlu disampaikan ada beberapa hal yang perlu kita sikapi dan cermati oleh kita bersama, bahwa saya barusan pagi kedatangan tamu dari Aliansi Muslim Garut, jadi mau menyampaikan beberapa hal tentang kondisi Garut. Kita tahu bahwa Garut itu indah, Garut itu cantik, Garut itu mempesona. Tapi di balik hal itu, Garut pun memiliki permasalahan-permasalahan yang harus kita segera selesaikan. Di mana mereka mengatakan bahwa di Garut ini banyak hal-hal yang harus menjadi perhatian pemerintah. Dia mengatakan bahwa banyaknya komunitas LGBT di Garut. Nah, ini kan sebetulnya ironi ya. Artinya di Garut dengan jumlah pondok pesantren, madrasah dan lain sebagainya yang cukup banyak. Nah, ini tidak bisa meredam permasalahan-permasalahan penyakit masyarakat. Lalu berikutnya dikatakan bahwa prostitusi itu banyak, dan dia melihatkan bukti-bukti bagaimana di hotel dan bagaimana di kos-kosan dan lain sebagainya. Lalu mereka juga menyampaikan kemiskinan yang konon katanya Garut itu kedua terendah Jawa Barat dalam menangani kemiskinan, yaitu dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu berikutnya inflasi yang tinggi, kemudian harga bahan pokok yang tinggi, dan ini dirasakan tidak hanya di Kabupaten Garut tapi Kabupaten Kota se-Indonesia. Lalu kemudian di dalam rangka menyambut Ramadan, banyak juga aliansi-aliansi yang ingin memerankan, di mana mereka akan sporadis memberantas orang-orang yang melaksanakan makan siang di warung-warung ini. Lalu kemudian mereka akan katanya saya tidak mau melihat Garut ini kotor, bahkan akan melakukan anarsi-anarsi yang sebetulnya tidak diajarkan dalam agama, dan banyak persoalan lain yang mereka sampaikan. Tetap tentunya ini adalah sesuatu masukan bagi kita semua bahwa ya memang Garut itu seperti itu adanya. Kita tidak bisa mengkiri. Nah, kira-kira langkah-langkah yang harus kita lakukan apa? Jadi kalau kita lihat kemiskinan, dan kita tahu kemiskinan itu kan adalah sesuatu yang kasat mata, di mana kalau disebut miskin itu adalah orang yang bekerja atau tidak dapat memenuhi kebutuhannya, lalu atau orang yang sama sekali tidak bekerja. Nah, ini dibuktikan apabila dalam teori-teori, apabila banyak PKL-nya, itulah kemiskinan. Nah, kita tahu di Garut ini PKL-nya itu sangat banyak. Lalu PKL-nya juga tidak bisa diberi tahu. Mereka menganggap bahwa apabila ditertibkan, kita itu mengganggu kehidupan mereka. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah, sikap-sikap yang
tegas terhadap mereka, di mana berdagang silahkan, tapi tidak di jalan dan tidak di toko. Kita tidak ingin mengganggu mereka karena itu sumber mata pencahariannya, tapi tinggal bagaimana pengaturannya. Nah, ini juga mungkin salah satu yang bisa menyampaikan, yang bisa memberitahu mereka-mereka itu adalah para tokoh-tokoh agama atau masjid-masjid atau penyuluh-penyuluh, di mana masyarakat itu harus paham terhadap apa yang menjadi kewajibannya. Artinya berusaha boleh, tapi tidak mengganggu orang lain. Karena hal itu, saya melihat apabila itu terus dilakukan, hal itu akan jelek bagi dirinya. Sebab dengan nafkah yang diterima, itu berarti dengan umpatan orang. Nah, secara otomatis umpatan itu akan menjadi keburukan di dalam kehidupan. Ini kan seperti tidak ada korelasi, tapi sebetulnya korelasinya tinggi antara orang yang tidak suka sehingga mendoakan. Itu kalau satu dua, kalau banyak bagaimana? Sebagai contoh saja, jalan Merdeka itu masyarakatnya menolak keras, dan suratnya banyak melayang ke saya bahwa untuk tidak diberikan ruang untuk PKL pada saat Ramadan. Nah, lalu kemudian di lain pihak ada LSM, badannya besar-besar, bertato dan lain sebagainya, datang ke rumah juga. Bagaimana Pak Bupati boleh enggak memperbolehkannya untuk PKL? Nah, tentu kehadiran mereka itu bukan tanpa tujuan. Mereka akan menjadi kapling-kapling di tempat itu. Dan juga kita lihat juga ada masukan-masukan bahwa yang akan berdagang itu adalah toko-toko yang tadinya di dalam, sekarang keluar dan lain sebagainya. Nah, itu problem-problem yang dirasakan saat ini. Nah, oleh karena itu mungkin kami nanti ingin bahwa di masjid-masjid itu ada pengumuman-pengumuman atau ceramah-ceramah yang sifatnya bebas, nanti ada pedoman. Misalnya begini, saya dua Jumat, di dua Jumat itu ceramahnya sama antara yang minggu kemarin dengan minggu yang lalu, tentang puasa, tentang persiapan Ramadan dan lain sebagainya. Nah, maksud saya boleh saja untuk persiapan Ramadan, tapi di topiknya apa gitu kira-kira, jangan topiknya sama ya. Ini kan membandingkan bagus penceramah kemarin daripada penceramah yang ini, itu kira-kira ya. Nah, itu kan buruk sebetulnya bagi penceramah itu ya. Nah, maksud saya minggu satu bulan sebelumnya materinya apa tentang puasa, misalnya persiapan untuk ke arah puasa. Kedua, mungkin sebelum puasa itu harus melakukan apa saja. Ketiga, pada saat puasa kaidah-kaidah apa yang dilakukan. Lalu kemudian bagaimana sikap perilaku kita dalam bulan puasa, kan berarti ada topik-topik yang berbeda. Tapi sekarang sama, coba aja Bapak lihat ke tiap masjid, itu Jumat kemarin dengan Jumat kemarin itu sama. Itu aja, itu lagi surat Al-Baqarah, itu lagi surat Al-Baqarah, itu lagi. Kan maksud saya ya harus ada ketegasan kita nanti bekerja sama dengan Kemenag untuk bagaimana setiap yang menggunakan itu ada topik yang berbeda. Misalnya pada saat bulan puasa
Jumat pertama dengan Jumat kedua. Nah itu dengan MUI mungkin harus kita ini kan ke masjid-masjid di besar atau masjid agung gitu. Nah lalu bagaimana juga mensikapi permasalahan-permasalahan tadi? Ya tentu itu di sekolah tidak hanya di madrasah aja tentu, tapi di sekolah-sekolah yang sifatnya pemerintah itu bukan artinya di lingkup agama, yang di luar lingkup agama. Nah, oleh karena itu harus ada materi-materi yang seperti madrasah kehidupan, dan mungkin bahkan ada kebijakan ada beberapa jam untuk bagaimana menyampaikan akhlak. Nah nanti saya ingin pada kurikulum keagamaan dengan bisnis. Nah nanti para penyuluh, para kiai ini bisa masuk ke sekolah-sekolah. Dan mungkin dengan panduan-panduannya nanti dibuat juga, agar supaya sama gerak langkahnya, sama apa yang disampaikan. Jadi tidak menimbulkan di sini gini, di sini gini, berbeda-beda. Itu yang saya pikirkan. Lalu kemudian saya itu dengan komunitas keagamaan sudah seperti saudara. Bahkan Pak Kanwil Kemenang itu semenjak saya di Garut sudah dua kali ke pendopo. Saya sudah ngobrol dan lain sebagainya. Lalu kemudian para kiai-kiai besar di provinsi juga sering komunikasi dengan saya, titip ini, titip itu dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya saya itu orang Kemenang sebetulnya, bukan orang lain. Mungkin dengan saya menjadi bupati yang hanya sebentar, saya ingin apa yang bisa disumbangkan saya untuk Kemenang. Nah ini kan harus kita duduk bersama dulu, sehingga nanti bantuan yang diberikan itu betul-betul bermanfaat. Jadi kalau kebijakan di sektor agama itu yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusia. Jadi bagaimana sumber daya manusia yang ada di Kemenag ini punya kualifikasi atau yang disebut profesional. Dan mungkin nanti bisa saja kita masukkan di kegiatan Esbangpol atau apapun. Nanti untuk kegiatan bintek atau apa untuk memperkuat urusan keagamaan ataupun di dinas pendidikan dan lain sebagainya. Jadi saya ingin kita jelas terhadap apa yang bisa dikerjasamakan, disinergikan dengan Pemda Garut. Nah lalu kemudian sarana prasarana. Nah tentu sarana prasarana ini adalah sesuatu hal yang pokok yang harus diperhatikan. Nah, mungkin nanti secara lambat laun kita juga ingin menyentuh gitu ya, organisasi-organisasi apa sih sarana yang harus dipenuhi. Nah ini saya insya Allah kalau urusan-urusan begini kencang gitu ya. Jadi kalau ada hal yang bisa dibantu oleh kami, kenapa tidak gitu ya. Nah lalu berikutnya sosialisasi. Jadi saya ingin bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan ini terinformasikan. Nah, kira-kira bagaimana misalnya ada banner atau ada baligo atau apapun yang menyerukan bagaimana berakhlak tadi. Jadi nggak apa-apa, nanti kita pasang pimpinan ormas dengan pakai mana begitu apa masuk ke Garut itu udah ada bahwa harus A B C D, jadi singkat jelas. Tapi
bunyinya seperti apa. Nah ini harus dirumuskan supaya jelas gitu terhadap tujuan kita memasang benda ini. Jadi nanti tinggal madrasah harus pasang ini. Bahkan saya tinggal instruksikan aja, semua dinas harus pasang ini, semua sekolah yang di bawah Pemda harus pasang ini, gampang. Jadi gak ada yang sulit sebetulnya untuk sosialisasi, tapi itu harus ada kesepakatan sehingga apa betul-betul apa yang kita lakukan itu bermakna kira-kira seperti itu. Lalu kemudian digitalisasi ya, di dalam melaksanakan hal-hal yang keagamaan ya, itu sekarang itu harus didokumentasikan. Sekarang orang biar mudah harus digital apapun yang bisa digital, karena kemajuan zaman keras, kemudian juga semuanya itu tidak bertumpuk dalam suatu dokumen. Sebagai contoh, mungkin kita masih melihat kantor-kantor itu dengan kertas atau set yang tinggi gitu ya. Nah sebetulnya kan harusnya sudah dikumpul, dimasukkan ke dalam satu dokumen yang simple, yang bisa memasukkan dokumen-dokumen itu sehingga kalau banjir tidak kebasahan, kalau bocor jadi aman lebih aman. Nah ini sudah tidak bisa dipisahkan dari kita. Jadi saya terima kasih, lalu kemudian saya mohon nanti kerjasama yang baik antara Pemda Kabupaten Garut dan Kemenag. Dan tentu saya apabila ada hal-hal yang bisa dibantu, kenapa tidak? Misalnya, Kemenag kurang luas, kalau ada tanah Pemda pakai aja. Ya begitu, karena apa? Urusan nanti urusan akhirat kopi tidak ada masalah. Bagus. Gitu. Jadi saya mohon. Karena misalnya di lapan di daerah masih tanah Pemda. Tanah Pemda. Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Garut bisa dilaksanakan secara hikmat, dan juga nanti kita juga, saya secara pribadi dan kedinasan mohon maaf lahir, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan syariat yang sudah ditetapkan, dan juga kita harus sehat karena di bulan puasa ini sedikit ekstra kita berkegiatan, tapi jangan sampai menimbulkan di kantor kita tidak melayani, di kantor kita tidak ada senyum. Jadi biasa saja kita untuk bisa lebih beribadah lebih banyak di bulan suci. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan nanti saya juga ingin dijadwalkan di bulan Sawal ketemu dengan para kiai, juga para penyuluh, para KUA dan lain sebagainya di tempat saya. Tinggal dijadwal aja agar supaya kita lebih dekat ke anak singkong. Jadi jangan sampai nanti pegawai yang enak tahunya kebetulan. Ya, jadi kita bersinergi dengan Pemda ya. Jadi misalnya di pendopo kan ada apa? Ada aula. Ini kita pakai. Jadwal. Dan sekali lagi kalau mau
telah